Aku telah menunjukkan foto bumi yang kemudian dikenal The Pale Blue Dot. Diambil oleh Voyager 1 yang diluncurkan pada 1977. Banyak dari kalian yang bertanya, kamera apa yang digunakan pada tahun 1977? Voyager 1 menggunakan dua kamera digital, wide and narrow, dengan resolusi masing-masing 800x800 pixel. Kamera ini tentu saja berbeda dengan kamera digital yang ada sekarang. Bahkan, seluruh sistem pengambilan gambar ini memiliki berat total 38 kg. Teknologi sensor kamera yang digunakan adalah Vidicon. Vidicon merupakan sebuah tabung kamera. Ia menggunakan bahan yang sensitif terhadap cahaya, yaitu selenium sulfur, untuk mengambil gambar. Untuk menghasilkan gambar yang berwarna, Vidicon menggunakan total 8 filter. Jadi, untuk menghasilkan satu gambar utuh yang berwarna, akan dibutuhkan beberapa gambar dari dua tipe kamera dan hasil filter yang berbeda. Seluruh sistem pengambilan gambar di Voyager 1 sudah dimatikan sejak 1990, 33 tahun yang lalu.